apa nempel lo siro almasa masuk dia kelawan terus ini gue di isalat di main tampung alaikan itu macam sapi bahwa kali utawi bahwa ismu cici bahwa diurus ismu cici isim cici nyata ini madab sapi nyata pulau terang nol bangsaku diurusi basuh kepala jadi roksun artinya dasu kepala entah mereka mau nonton berhubung dasu artinya gas kepala karena madab panati wajib yang terlima nyata nih persis nyata Nabi Ibnu Abbas nanya tahu lagi Ibnu Abbas ya tinggi memiliki ya terus nyata nanti itu gitu yak da'u bimukat dami roksi ila mafroki roksi summa ila kofalu summa yarut duma gitu bagaimana kalau ada ya kan deh pokoknya itu yang ulama ijma' mesti say sampai itu model ngotor ulama ijma' mesti say kok Hanafi ya muni ngono Shafi'i ya muni da' abdole cuma berubah asal ikhtihad Imam Shafi'i ya aneh meneh di madhab endas ya endas gue jual tas ruhin sama ini ya endas di buat dulet ini jadi dulet dah sekarang ini itu masa tangkap mele kan lo nih ini gitu buat tabok kena aja ya tabok enggak buat dulet di sini dulet ya padahal kena sidik gitu betul lah ngono berarti orang butuh kafe pokoknya kena enggak akhirnya terus mau sapi ini tahu dulu di dulet itu gara-gara nih pokoknya enggak sih sini jenis diwajib sini ya tapi sing jelas nak zaman Nabi sama nak aji hadis-hadis karena Rasulullah idza masakha rasahu yabda'u bi muqaddami rasi la mafrohi rasi summa ila tofau summa yarud rumah jami'an ingatan persis ngeten kabeh guru-guru contohno sami sanad sing musalsal mesti ngeten 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 ngatos iki ya dadi nak Abu Hanifah Imam Malik dan ini kedah Imam Abu Hanifah kalaupun sebagian minimal kedunas ya jadi sak tangan mulane nak kiai-kiai sing ijek sengijak kiai atau santri sengijak kusuk minimal tuah pun, mana masak das, masak tangan tapi, tapi nanti naik ke ditulis, ini aku repot, tetap keliru, nganti bulitan bareng, meskipun sah, tapi resiko, sah atau tidak resiko, nak saya sah atau orang ada, sapi, tapi mau saya mengecek, bawa masuk lagi satu, Pak Yaki mau baca kok kalau apa lu masih di sini berkorea dua yang benar di opus mikrosi alih yang tersebut. Bahwa utawi mas juga alih cuma sudah bisa rohin masuk sebagian rambut orang sebagian dah sebagian rambut ya dia mau ditulis walih sapi ini diterang no walih sapi artinya karena madzhab lain mengatakan tidak bisa paham ya masih Imam Shafi'i lah darani sunatnya orang ngono itu standar minimal jadi orang kok darani Imam Shafi'i sunatnya begitu orang ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi orang ini ya ada katus tumaknina lah tumaknina itu di kotri subha tapi standarnya katus di Jawa ya subhanahu binti jadi itu standar gitu. Apa kemangan itu? Kemangan 50-an aslinya kan pun warak tuh. Tapi ini rasa ngantuk gitu. Nah, terakhirnya orang kiri. Mau gratis. Mau gratis. Mau gratis. Wa arju wa alai syafi wa arju laku nanti kira kabe binas di apan ala iji abu berdiri lanti wotajer ala jiwa yang atasnya atam anggen aku menek diwang saku biru siku mbak arju laku nak diwoco nasab iku atap ni mbak ei nak diwoco mbak arju ikum mergo lapate jejer biru siku siku kan jer dukung jejer ketularan dalam jer iya non aku di erotik rano jejer ini nasab dukung jejer-jer bila apa? Jauh berkono jejer ya kayak kira kiai jejer kiai terus dianggap berapa? Kiai jejer kayak waktu ini kan nonton dong misalnya sampai kiai ngalih orang yang ngaji padahal tetap aja masuk murid ngalim itu pernah ngalim tapi di wedeni tiang kok muridnya padahal muridnya bali maksud lu ora bali maksud top hubungane padahal sopire iku mergo alal ji jiwa naga mulai dhisik naga ini ya dibakar ilal kabeh no alwa serta ni kabeh iki ilah di makna ma'ruf iki ora maring tok tapi yo kabane melok ma'ruf mak tegese sertane kabeh kama berat kalau yang jelas nak mau pas kasih. Nah, bawa di kabin alat mandi perlu dulu anak di alihkan tukul karun itu beli izin. Kencap kencap prinsipial hingga mak solis sak nari kanu. Nopo ros rosé gamaan. Oh ini pun kuah. Bagus kamu dengan gamaan sak nopo. Ini kita mau nak mengikut coba nopo ini kita. Ini kita mau rasing niki bisa. Nak kemiri ani ki. Niki itu nengi sak. Nak niki koda. Terus soal mata ni. Balpas lu penal air jual arjula masulah durasi masuyu. Wal fasu te ngekei fasel, ngekei komisa. Benal ID antara ne tangan wal arti lan cicit. Al maksud akan jadi kasih kira si lan sira al maksud akan jadi rusak. Iki yuki dumai dari obay lah fasu sekadar jadi wajah kita.
fitu harot ya ila dari dalam musa ini ilang berperang di mobil itu tertek ya berai terus tangan bertangan apa sirah bersirah terus nembisi sikit tapi tertek ya wali sapi dari pun aneh menanti yang berkaci terus nembisi sikit sejarah mau mekah ya biasa mau nembisi sikit maksudnya mau agar masalah istri lihat mesti istri mereka masalah istri ini moga terus mau menyangkut asu menyangkut tertib mami gitu, tapi wali sah ini kan yang repot mam tapi dia yo lucu sama nak ngaji muin ini tak ono musofa taruh nah sampean ngaji muin ra ono wong wudu suruh nggih ben ora yo wong suruh ning gone kali terus niat wudu sah to cara wadah tapi sah kan senajan to ndekne niate kok sekian detik yang diandikan tertib ora kasil ter gara-gara disah berarti tertib to ora Wong suruh kok langsung dadi to. Agak tertib bagaimana? Wong sepuntan, sepuntan rotok. Lah Imam Sani ngene iku darani. Tapi di saat yang sama darani wajib ter. Emangnya nak kok ngono. Kabeh mantep iki parah. Terus kali ngono, wong ora aneh Gus, berarti Imam Sapi parah. Ku parah tur Imam Sapi to. Bagi dadi kiai umat Islam kudu sugih kowe. Nah jere parah to ger wong urip biasa parah doke Gus. Ra iso sampean protes kiai. Ih, lah jere coba kok parah. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu sugih. Kudu jujur. Pancen apike ngoten. Soale kowe ra iso nglakoni yo wis kudu tetep ngomong kok. Apa tenan? Jujur sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau rukin tetap standar. Nabi wonge pemaaf. Ora mung ngene. Lah tak kok parah dadan miroron bak ora. Ora iso diprotes. Lah jiran piambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kok nek pas ngaji tetep nerang. Akhirnya nak kaya jujur. Lah yo Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso pepeh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora jujur. Sampean nggih ngoten, masuk numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napak kowe sing wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampean ora iso dipayu jenengan kok manggil omahe bojone. Ora iso, iku tetep nak syariat. Kok ora ngopo? Nggih mboten. Ora iso kok ora wali perkara kondisi sampean. Ora iso. Banyak ngoten, niku pentinge ki jujur. Ora iso lakoni kok diomongno. Lho tenan iki. Wong kok dilan den alat nasuna ku dunia diwajibin niat di nang mesti ado kalu iki kali ya. Wes lah ado kali. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh jinukan jinuk patol iki kok sesuk. Lama pak bisa sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh marot iku loro. Marot ten si loro ya dulu kang beraya ing marot. Apa mau sakit yang menjadi alergi. Ala sabar untuk mengatasi rumah sakit. Kalau saya tak tukar sofa hakim salah sisi pun saya kira kafe dan lalu esangkem dan ising. Biasa si hakas semua. Kalau ising mesti si orang ising kelam saling ngetuk yang hakas. Alamat kumunisa atau apa yang demek untuk itu. Atas alamat kumunisa nanti saat ini jadi perlu diketos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah aslinya Quran kamu menyentuh perempuan. Terus madzhab Syafi'i darani. Pokoknya lanang wedok bersentuhan itu kan. Tidak baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadi tapi madzhab lain tidak. Yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Allah masih menisa. Kamu pegang perempuan hidungmu batal. Tapi Quran kan tidak mendiskusikan nisanya sendiri batal. Posisi objek, posisi malus, orang bahasa anak ini. Posisi isi maf'ul. Yang kena. Nah mulai nih cara sampai nak aji mahal ini. Kapan-kapan mulai nih kalau nih kepengen. Jamaah temeriki itu nak sakit, nambil maf'ul, nambil. Persani pedi. Tengah hari diterang, sebagian madzhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek apa? Iku riyen rame kulo zaman mondok kudu zaman setoran-setoran kuwi. Niku sak iki kadang iki alim nak fatwa, nak sampean haji totowa. Kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal madzhab. Di mana malus asal kowe ra niat tentu ora dihukumi batal. Karena kayak di waktu susah menghindari bertentu. Padahal kowe ra suci, karena kowe jawil yo wong kowe senyentuh. Ya kena hukum bang. Mereka Quran nyebut awla mas tumun. Taman ngaji tengah hari ini kilafi ulama nonton. Nonton sing darah ini subjek atau objek sama-sama saja. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia. Oh terutama. Tapi kiai anu sing alim untuk kondisi tertentu. Dia kata pas tawaf atau pas kesulitan air nilai sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus tidak. Taman. Tapi itu tadi untuk orang Indo memang rata-rata fatwa sama-sama saja. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari lagi kan susah. Dihukumin apa? Lamisnya saja, malmusnya tidak. Tidak. Sabah komisu di ayat ini. Sabah kok tetap komisu sebagainya ayat Allah maksudnya tapi ayat ini. Malam tak jitu mengurang mati sirokab kemah. Ibadah telah bisa dikirma.
Fatah yang mau mongkong beliru sirakabe eksekutisi kayak eksekutisi kese ngejawa sirakabe seikan meyikan ini turok eksekutisi ayo turok dan meyikan isi turok debu sisi pamsahu mongkong basiwa sirakabe ujui ngelan wajar wajar sirakabe meyikia bumlan tangan-tangan dirokan pamsahu ujui gum eji gum lantangan tak baik di gum lantangan tangan dirokan terima alir bagan sertane sikat turok minru sangking ikilah gidor batain ini sangking lah turok gidor batain ini kelan roh kekulah roh ini roh katen walau tiba ngeliat esok roh nak esok naku mantan tiba jadi disentuhkan esok menyentuh wabaya anak dan jelas aku asun nabi sunnah anak roh dia satu sendiri karena aku bisa aku bantu iku ngerata ada dua anggota di masjidan maju orang yang kalau sempat apa apa ya Allah sebuah dari sopoh wali mengatasi roh kabel karena cinta itu sembuhkan di obon tidak menghendaki ada kerukan ada kesembuhan gue gitu sih kesembuhan karena nak ngaji santai mati Allah itu itu kok suruh menyusur orang itu bimbel oh aku merasa lagi supek-supek kan ini gampang masih gampang lo supek yang supek rasa dilatih namanya mulai supek gue merasa protes sampe iya ini supek kan gue senak guyon aku urah nah supek hari putus asa lah sebutin supek tuh rasa dinang latih gue kena ngomong banget tidak dibilang tidak dibilang gue supek ya akhirnya bener dia dengar jadi kalau urahan gue pikir gue supek rasa dilatih iya betul momennya saiki mulai nek tendo rasa dilatih malah rasa dilatih sumpek zaman sedurunge iku wis arek angkat cokor gempa terus kok sedurunge gempa atau napa gempa itu nek angkat gambar ngono gempa ya mersering aman rangi sok tapi ini mau tambah parah mergo kowe tukang ngiling sumpek zaman ono gempa ya ngem sumpek kem lah ya ngene ning sumpek apa mergo kowe ra terlatih eling nek mati apa pas guru ala nak sampean eling nek mati apa terus boten cara berpikir jaman ya, orang gempa yang orang mati awak kar gempa yang orang mati awak cara ni ngomong terus kawan lagi jaman sedunia gempa yang orang mati awak kar gempa yang orang mati dan itu yang digedaki kor 40 ala awal ila ala itu jadi orang tu disuruh lebih eleng nikmat ketimbang eleng musibah mereka eleng musibah jadi lu suruh juga mana jaman cari di bulu ini contoh sing gampang bulu ini sampai murah tapi misalnya sampai eleng kelebihan sing gelem kira-kira mau bisa gelem apa ya eleng kelebihan nih aku ratau di duit ratau di duit nah itu kekurangan kan sudah terus ngantuk terdiri terburuk dan mangan di motor kue nak eleng nikmat tetap syukur misalnya sampai makan sego bek tempe sama sudah gara-gara saya makan nggak lapar itu gampang syukur tapi nak sampai eleng ini tidak memenuhi standar di masa empat sehat di mana tuh jadi orang itu dan yang digadangi Allah orang mengingat sisi sing dadekno cukup iku pas guru napa ala ala artine kira-kira ne mulai Imam Syafi'i kote lagi tiga nama sing ngapal manakil ngendikan napa al faqiru sabir afdalu minal ghani sa tapi terus dia muni sing paling dhuwur menar al faqiru sakir afdalu min huma orang pikir gampang syukur malah afdal mergo syukur terus selalu lebih baik gitu, terakhir kan ditutup, nah fakir kok sabar, apa? Syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat kan ya fakir itu syukur. Hebat to, ora dipi iso nyucuk. Gimana? Lah nek di duit kuwi kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Nek sabar biasane. Biasa adone to, nggih. Ora di duit ora sabar nggih, Pak. Tapi ora di duit kok tetep syukur hebat. Sabar mungkin nak makan tak didono tak pire. Jadi sampai fakir terakhir diputus buat fakir, sakir, abdulwin, rumah. Terus paling rata tadi dia mau fakir ya satu, syukur. Wajar paling kecil gini. Makam paling gubur. Betul nak dimasukkan apa? Pas turun apa? Allah. Wali timalak wala gili itu kok. Eh gue ikin, ini mata yang berkorok paru tuh nomor tuan sopok. Wali itu mati terorak tinan. Wala gili itu tapi dengar sana sopok. Wali itu hiros ponyi sana sopok. Wali itu mina akses yang berapa kata sudah dibilang berapa wali itu malam sepuluhnya pun ada sepuluhnya mati yang mati wali itu ngadu berapa nikmat disempurna di Islam dan Islam ini mau ikut Allah dibaya di syara izin melawan terang lo berapa syariat la'alakum nama-nama di syara kabin tas kurnas di syara kabin jadi ini amal yang berapa nikmati Allah terus ini gitu terbuat buat suruh nikmat Allah jadi uang itu terlatih iling nikmat tibang iling meskipun sebagai basyariah ya wajar uang kadang-kadang iling musik tapi standar syariat itu orang lebih disuruh eling apa? Nikmat itu standar apa? Syariat memang secara bahasa syariah orang sering eling susah tapi standar syariat itu buat guru nikmat atau nikmat meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada sekadar kadang ya ada nikmat tidak musibah tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi apa? Paham? Jadi sesuatu kalau terusakan buat guru nikmat atau apa? Mungkin sesuatu malam sesuatu jelas
Nikmat fil islami kelawan Islam. Ini takdir Islam. Wa mitsaqahu lan perjanjiannya apa? Wa mitsaqahu lan perjanjiannya apa? Ahdahu tegese perjanjiannya apa? Allazi rupane ahd. Ini perjanjian. Wa taqahu. Wa taqahu ingkang mengikat sapa apa? Wa taqahu ingkang mengikat sapa apa? Kum ing sira kabeh iki kelawan dan ingat janji dengan Allah kang diikat ahadakum ahadah tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh ahadah tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh ada ing ngatasé ahad ifkul tumnalikane ngucap sira kabeh linabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ina bayatun nalikane biat sirokabe ina bayat temu nalikane biat sirokabe itu ingat saya ngucap samikna watona samikna siap rumono kita tolong rumono kita untuk kesiapan rumono watona lalu empat sopun itu fikul lima iklam sekabiannya berkoro tamu ingkang perintah panjenengan di Islam watan dehalan yang panjeneng lima bayarnya saya yang berkoro nukikukan seneng sopun kita anak rogulan watak lan wedya sira kabeh apa hek apa fimi saki ing dalam perjanjiane apa ya wedi antang kudu yen tong rusak sira kabeh antang kudu yen tong rusak sira kabeh kuwi kita inna wa hasa tamna apa iku alimun dat sing berso ida disus inna wa hasa tamna apa iku alimun dat sing berso ida disus lawan wong kang diri bima tekse perkelahan perkara kubur ingkan ing dalam biro-biro hati babi oiri mongko kelawan sa'liani kulub awalai kulub inna wa satunya Allah ibu alimun dan sing berso gila disuku kelawan nopo isine dodo bima tekse perkara kubur ingkan ing dalam biro-biro hati babi oiri mongko kelawan sa'liani kulub mafi kulub awalai kulub ya ibadina amanu he eling-eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku kawangina iku wong sing jumenengkap sing ngambil peran kok iminat iki jumenengkap iki jumeneng ngambil peran lillahi krana apa di hukum ihi kelan kira-kira hak-hak ya Allah syuhada hale menyaksikan kabeh hale siap dadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bil isti kelawan keadilan bil isti kelawan keadilan aibil adi tersebut kelawan kata wala jiman nakum sana'an komin ala Allah ta'ala wala jiman nalan ojo gemban mendorong jangan sampai mendorong kum yang sirokat
yahmilana tegese dorong kumpul sira kabeh. Yahmilana tegese dorong kumpul sira kabeh apa sanaan kaum. Apa gedhene salah siji kaum. Tegese bundu kaum. Tegese gedhe kaum. Kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum. Tentu kia sebinuzil ayu fardokese misalnya gedeng orang kafir. Jangan karena kamu gedeng orang kafir terus ala ala tak sih. Yang toh terus orang adil sih. Mereka gedeng Cina terus orang adil nyolong barang yang bodoh ini tetap haram. Terus sampai orang gedeng Cina atau gedeng orang kafir sampai ngalah lo bodoh ini ngalah lo. Jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil. Fatana lu minum. Mongko merkulek keuntungan siro. Fatana lu mongko merkulek keuntungan siro minum sangi kufar. Di adawati himbrono ke musuhani kufar. Jangan sampai karena ketemu kafir terus kamu tidak adil. Sehingga kamu untuk tidak beri. Iqdilu adilah siro kafir. Iqdilu adilah siro kafir. Adil til adil. Yang dalam adil musuh. Ini musuh yang adil. Walwali langsung sebuah seneng. Bison nanti ada nak perang itu untuk persediaan. Kau istirahat ya, kau istirahat ya. Kau ketika jam jeda, kau kejahatan senjata jarang kau berenang. Sila adui yang dalam bison. Walwali yang tegas. Dua tiak adil. Ail adil di si adil atau bulut para kita kemari. Kuat tak Allah. Tanpa dia sila kafir Allah iman. Jadi adil pun dikini. Dan ini menunjuk nona imam sujud yang alim banget. Ini diterang no, jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu, mendorong umat Islam untuk tidak adil. Ini diterang no, idilu fil adu di wal wali. Berbuatlah adil, baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lah. Wonten cerita tentang arek dan sohet, kalau tambahin dan sohet. Orang paling dibutuhkan lagi saat itu ini kuasa. Itu jenis Hamzah. Saya Hamzah di pamannya Nabi, di kekasih Nabi, terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Saya Hamzah yang gila kopi asal dulu sepo, itu rak kabuntut tentang perang itu. Kabuntut tentang perang itu. Yang mata ini budak, Habasi, budak Iran, gadanya juga. Ini pas. Saking dukanya Nabi, karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat berjuang, apalagi masa-masa Islam. Ketika roh jasadnya Hamzah dedel-dedel paksi, bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian dintin-dintin di dunia bisoknya, zaman kesehatan. Nabi saking emosi ini ngertikan, fawawah, la umat silam Nabi kasabina roh silam narufah. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 roh orang. Jadi nyawa satu, Nabi dibandingkan kita. Fawaboh ya Ami, demi Tuhan ya Ami, kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Ini ku saat itu juga Nabi ditegur ke pengirat. Wa in akob tum fa'akibu bumis lima ukib tum nabuk budek. Wa in akob tum, lamun nyekso siro Muhammad. Kalaupun kamu terpaksa membalas, menyeksa. Ya fa'akibu bumis lima ukib tum. Kamu harus menyeksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Ibu Hamzah masih otopo nyawa sih. Kau yang mau mati ini nak nyawa? Iku apa? Jadi Nabi ketika duka, kawan pola umat bilang Nabi kaya Ami sapi naro silang dal kufar. Kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat, wah ini aku tuh pagi ini lima begitu. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Terus mau nuk pangeran, ijen terus nawala ini sober tuh lagu aku itu. Umpan mau perahan les, itu tetap lebih akeh. Ini pun jelas-jelas musuh wahsi pembunuh Hamzah. Jadi wahsi itu ujek kafir, posisi ini mata ini nopo. Ini kumawan ketika kita balas lebih buat tenaga. Ketika balas lebih buat tenaga, buat tenaga. Kemarin cuma dicari-cari rombo, dicari-cari itu, malam-malam, gue malah otak. Jadi ini aku nunjuk, no, nak adil itu fil adui, no, wal wali. Jadi fil adui yang dalam musuh. Jadi aku termasuk sisi praktek no Nabi, ketika wahsi mata ini sinten, Hamzah. Ini aku Nabi kepengen malas gitu. Tapi secara hukum kisos, ya satu banding, no, ini aku tengok terus konten ayat, no, wain apa tuh, Pak, ibu, bimis lima, ujitum.
Terus Quran jeneng terus nawale in sabar tumla wa khairu bisabir. Lupa mau kowe sabar Muhammad lu ya. Tenang, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Kowe istilah Allah la wa khairu. Delalah terus pasti masuk Islam. Belum sempat dikisos Nabi dibalas dendam pasti nopo masuk Islam. Mau ada yang mau peringatan. Nah, kiai masuk tau ora mati-mati. Kita nduwe Nabi sing pasuti ora mati. Nabi Muhammad pasti beramal. Dan itu memang yang digedaki Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi mulai masuk ke masing dan ya. Kau Nabi gambar pas perang Uhud itu jawab jauh, pajai luka. Waktu sirat luka ia itu gigi serine itu sempat. Satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajai wasyu jana baju. Waktu dunia itu kakinya geluka. Sampai Nabi masuk ke kaya fayu siru kaum menfa'alu diambia ibadah. Ngomong rata orang aras bejo masuk ke Nabi ini Nabi maksudnya ngomong orang aras bejo masuk ke Nabi ini kurang tapi sampai apa malah dikrono ayat lai salaka minal amri syaikun aw yadu fa'alihim aw yu'adhi barum fa'indahum lai salaka minal amri syaikun mat itu rauh usahana gue kok terus ngilani uang resa tobat rauh usahana lai salaka minal amri syaikun itu rauh usahana. Cek Allah ngeke itu, Pak. Cek ngeke adat. Awya tuba alihim, awya ad. Gitu. Pak, ini dah gue. Orang usahana. Aku ngeke itu, Pak. Ngeke ya. Saya itu tenang. Saat usia ini, ulama ijma, ini periode ini Nabi. Pasut ini, bukan. Umpak mau tetap ada, ya serapati mandi. Kemudian pasutnya, kalau sampai kiai, pasutnya, ini santri. Kalau kiai di sana, di santri, korban pasutnya, gitu. Santri malah mandi. Kadang soleh santri ini. Dan itu penting kalau yang akan ya. Saya itu pernah baca kitab di satu. Itu rata-rata ulama. Sampai tak beri loh ini. Kalau tuh dari rumah tuh gue rasa dengan sini ini paling akeh uang apa Quran. Di luar itu dari Quran. Bukan Quran. Tuh ini celaka. Kalau beri loh. Nabi Ulul Azmi itu kesepakatan ulama kan sini bawa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi sini Muhammad. Jadi sini Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kita dalam kisotu Mi'raj sampai nak ngaji Mi'raj dan kitab-kitab Mi'raj dan itu ada di hati sobat yang terus membuat ini ngaji modul santri tapi saya tetap menjaga kelas ini ya nah sobat-sobat yang modul-modul sudah ada modul kita ngisi hadisnya juga hadis apa? Modul kalau ada repot, kitab diimani tenanan juga hadis apa? Kalau ada jadi nyek-nyek anak-anak kakak semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian ke kiai andalan kitab Qiraatul Nasihin padahal secara keputusan ini ya Qiraatul Nasihin banyak ngandung hadis apa? Karena tak ada orang yang ngalim hadis mesti monis ya Qiraatul Nasihin apa? Sementara ini kalangan NU ini udah di kitab anda ada favorit ya ampun tak sampean semuanya kurang mungkin Qiraatul Nasihin betul mau betul artinya emang gak bisa dibela. Saya itu pernah mentakrif Qiraatul Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai sholat juga orangnya. Kalau doa kan nggak apa-apa ya. Doa itu masih bisa dilakukan tapi nopo mundur. Ya mundur itu gara-gara nih kok jinak-jinak tuh mau kuno-kuno atau sinar. Kau yang berdundun biasanya ke ikatan jari. Ini kalau cerita yang tidak mundur. Dalam kisah Mi'raj, dalam hadis yang tidak mundur. Itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu sini. Semua Nabi Ulul Azmi ilano kecuali sinten Nabi. Ngendikani sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mereka Nabi yang syariatnya itu harus masuk. Mereka Nabi Nuh itu gue watak masuk. Jadi ketika kecewa ambil kaum, ngendikan apa roh gila tadar alal ardi minal kadirina roh daya. Gusti, ngomong kurang ajar, ngomong sama entek nomor. Disunamek nomor, lalader alal ardi minal kadirina roh gaya roh satu pun jangan sisakan. Terus mau Nabi Nuh monis generasi kemudian. Inna ka intadar hum yudilu ibadah gawala ya itu ilah fajiron kafir. Mereka tiang-tiang kafir marka. Ini mau dia anak yang mesti marka. Marka. Gawala ya itu ilah fajiron kafir. Mereka mau dia anak ayo kenapa? Marka. Fajiron apa? Kafir. Terus itu dituruti dari pengirang. Untuk banjir bandang intinya sih selamat namun tiang orang dulu. Tapi ketika periode Nabi Muhammad ini bersamaan roh menangi ayat dan dua ilmu ketika periode Nabi Muhammad beliau diusir dari Mekah disakiti
seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah, ini itu pas hijrah dan khabar saya. Hijrah khabar saya itu pulang. Soalnya pulang ini pamer ya, tapi tak niat ya. Goong NU kelemahan ini santri. Bila kita pesinta santri. Jadi tak ada murah, oke murah. Kita salah satu sahur, mesti Fatmanya tawat kali. Pas sampai kaslan ini. Sampai arah-arah sendiri. Jadi aslinya itu rakyat kalau tak sahur, cocok. Jadi ya kombinasi tawakal sampai kaslan ini terus cocok. Tapi aja ini rakyat niat gas. Dan zaman itu bisa mengukur Gusti, kalau ini tawakal apa kan? Masalah tawakal itu kan mesti api, misalnya agak kayak orang. Nah itu ketika ya, ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari, ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tungkep bumi. Jadi Nabi jangan, kalaupun mereka tidak mungkin, saya berharap anak turunnya mungkin. Nabi memandang dengan penuh optimis, kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asal ayukri jamin aswad himma yu'ini. Saya berharap dari dinasti turunan mereka, ada orang yang iman, ya. Tenang Nabi dulu, Umar preman pasar luka, anaknya khotob. Gua kan saat itu anak orang kafir semasa sampah, termasuk si Dina Umar. Abu Bakar, bapak itu saya kafir, ya Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nanti saat ini. Nabi Muhammad dungannya dituruti pangeran nanti saat Nabi sak mangke malah kita benerin Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teori Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ngilah di markai mesti dia anak. Walayal itu ila fajiro. Nabi Muhammad sekarang tuh yang nyata, yang mudah disaksikan tuh fenomena TPI TPI. Di kota-kota tuh bapak erong sholat anak pinter sholat buku sekolah TPI TPK. Bapak erong sama cukur anak yang mau cukur anak mulai jadi sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu isawai mau beli dia anak sholat. Isawai mau bapak erong alim anak enggak enggak nih bapak ya sama cokor anak malah kafir ya ratimu sama cokor anak lah santri di bawah nawawi itu sing opat kafir itu bapak ya bapak itu mau cokor anak bener gitu betul kata-kata itu sih mau datang sarang tentang tegal itu tentang budi ada anak yang berarti sok ngiyai kok nasab itu berita kok bapak mesti isin gitu betul kan jarang ngalim si nasib apik maksudnya kayak kulo nasib apik ya bapak yang ngalim anak ngalim kan jarang gitu maksudnya sih nasib apik rata-rata kan mungkin nasab anyar gitu artinya bener Nabi Muhammad kan gak bisa divonis kayak Nabi Nuh nak bapak MRKI mesti dana MRKI bapak ibu itu mesti dana ya itu sebagian lama ngendikan itu sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemukan oleh Nabi Nuh yang Lailatul Mi'raj mereka gak sama juga mereka rapati cok rapati cok cok paham ya, jadi sama itu rosil sih ya karena itu, bahkan Nabi Muhammad nanti jajal pasukte teng perang Uhud itu ditegur bengi oleh negur pengiran ekstrim uang sih dipasuk ke Nabi malah diparingi iman, jadi itu waksi negurnya itu ekstrim jadi kalau gue gudeg santri pak gue gede, malah santri gue sing alim itu bahasa ini, berarti diboleh ngomotin kalau gue seneng fatayat, gue arep-arep jadi mantu, malah anak merasa malah seneng bisa gagal sing musuh ampera loro tapi terus pangeran sing eling no ya itu gedeng penjari setengah gaul setengah anak itu sama ditetir sen jadi nampun nampun mata ini gue ini jadi nampun lai salaka minal amin apa seun awyatu fa'alihim awyu adzi barum fa'in nabi nabi jadi itu tidak urusan kamu paham ya itu harus ikhdiru fil adwi wal baik kamu senang maupun kecil tetap harus tegas. Buat yang adil, adil, diksi, adil, akal, buwe, parah. Parah dari takwa mereka. Tapi yang ini mau itu balik ini buat tanpa. Buat tanpa lalu dia sirakab ke umat. Jadi ini sampai saat ini kan ngaji deh. Kenapa ini dibilang lagi buat takwa, inna Allah, berhubung, cuma andikan kata Allah tidak disebut. Ya kayak kayak keterangan saya kemarin, ini orang-orang beda dari Islam, beda dari karena pakar barat pun, pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik karena keadilan itu, justice itu yang bisa menjaga keseimbangan dengan keadilan maka keseimbangan terjadi nah yang beda Islam juga nyebut Allah buat takwa kita adil tidak karena keseimbangan, tidak demi keseimbangan ya memang itu karena perintah ya balik yang bisa beda no ilmu Islam, beda Islam ini apa? Nyebut Allah nih mereka kalau dari segi adil itu penting tidak ada harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik mereka juga punya peradilan istilahnya justice
lembaga apa? Jadi sebetulnya lewat takut. Jadi kita meyakini bahwa kita adil di atas perintah Allah. Buat takut. Nanti kalau tambah yakin, abis teori kulo ini benar. Macam mesti ngomong. Soalnya diulang terus. Buat takut. Lalu dia si Rabbu yang Allah, yang Allah satu, yang Allah kau ikut dan sehingga sopi marilan perkara tak malu nak melakukan sholat. Bayu jaya sih kumpi. Moga malas sopo Allah kau mencerah kafir di lawan mata. Wada janjari sopo Allah wa Allah ala jina amanu ewang sing iman wa amu sholat tentang lakoni amal-amal si iman kan ngamal sholat janjari wakten khasanan klan janji senar lahum tetap kedui ala jina aman wa amu sholat si iman lan lakon maghfiratun utai pengukuran maghfiratun utai pengukuran wa ajulunan ganjaran azimun wa ajulun azim wa ajulun azim. Setiap kali ada orang baik itu mesti jaminannya sepuluh. Jadi sepuluh itu rata-rata lama darani orang baik itu tidak mesti terjadi, tidak pernah masyarakat ini. Paham? Orang baik itu bukan berarti orang yang terduga sama maksiat. Melalui istilah pengiran, mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuluh. Artinya apa? Kalaupun mereka dapat baik itu jatuh di sepuluh. Jadi kesalahan itulah menjadikan ulama-ulama kesalahan itulah tunaf sholat ya, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Dan ketika Nabi wa'adhi sayyat al-hasanat al-rahmat tampuh. Kalau Nabi jelek, lakukan hasan. Terus tampuh gak, maka kebaikan itu bisa melebur. Jadi kita al-hasanat yudhinat, kebaikan itu bisa melebur. Dan ini lagu maghfiratu wajib nanti wa'adhinat. Waladina tiwang ake kafarukan kafir sepuladina wakad dan bilang menistakan sepuladina di ayat ini akan berapa ayat orang kafir dan menciptakan ayat-ayat. Nah, ini geleng-geleng gitu, tidak usah ngaji ini. Yang membedakan umat Islam ini menyebut nah. Nah itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayat ini, kata Tuhan ini mati. Andaikan fenomena alam, kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul, karena semuanya bisa diteori. Gempa yang bisa diteori ini pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Hujan ini ngotong. Dan ini om, ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Jawabannya, ilmu falak. Dalam ilmu falak harus kita ngotong, musim bisa dideteksi aja betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kalau matahari di posisi ini maka musim kita, kalau posisi ini musim sholat. Maka semua kalender gawean imam Islam lah tetap akhirus sholat, akhirus kita awalus sholat, awalus kita itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu. Karena bisa, ya memang secara ilmiah bisa. Dan yang bisa bedakan no kue Islam orang meyakini fenomena itu ciptaannya Allah itu toh. Kalau fenomena alamnya secara telanjang, secara itunya itu sama. Wong keputusan falak wong Islam, wong kafir bisa sama. Jadi gak bisa sampai ibu ramal kesana pengiran, memang secara ilmiah begitu. Iya betul. Sama nak dua kalender tahun 2007 kan sakit tidak masuk ini dia betul. Yang dia bahkan 2008 kan sakit tidak masuk ini sak musim ini. Rata-rata benar. Karuan musim cek gampang petani mau sakit. Detail matahari gerhan atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7.15 lama gerhana 5 menit koma berapa gerhana di sisi rembulan sih kan sakit dia bener kan hari ini sama nak dulu pengen kalender gerhana orang detail sekali ya bos. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total maka tidak ada ayat itu karena itu bukan fenomena alam bro. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, juga kayak orang kuno dituduhi pentung dan berkejari bulan di pangan buto, benar bukan yang mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak ini. Tapi kamu terlalu ini ya juga akhirnya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam. Ya. Ya. Itu kenapa disebut bahkan dia buka ini ayat keluarnya orang Islam itu ciri utama dia karena menyebut bahwa fenomena itu kersani apa. Meskipun fenomena yang dikersakan Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada Allah. Tapi mulai riyan, zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khwarizmi, zaman Imam Imam Khwarizmi, falak itu sudah diakui. Karena memang dia akurat. Iya betul, rata-rata Allah akurat. Umpah mau salah, macam tukang disabir, rupati pinter, men. Nebak, jadi ini macam salah tukang disabir, betul kok ilmu kita be. Salah nih, salah sing Allah. Sing itu, belum ber. Tapi ini nyata di sini ketoran itu gerhana.
dia nak musim wong tani iso saged gitu. Musim napa panen, musim rendeng ketiga iso saged. Tak gerhana. Kan sampai detail gitu. Sampe nak delok teng lampiran kalendernya kan detail sekali gitu. Dimulai dari menit sekian, lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini tidak total sekian inci. Mulane yo kula niku wonten. Jenengan nasi pulang ibu ibu menurut saran pulau. Kecelakaannya umat Islam pulau ini ngaji dan buat negara tunggu di sini. Saya itu akan selalu fatwa sampai mati kalau fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggap ilmu Al-Quran rumah sana urusan istighfar. Tidak bisa istighfar, tak nakal ya tuh. Tapi Quran itu kan tolong roh. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ini. Itu andikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah. Itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja, yang mudah sampai kenal. Ya kasus Yasin saja lah, yang sampai mudah kenal. Ini tadi itu, walau Omar Opot Berna Rumanazila, hatta ada kalau junit, berdiri. Rembulan juga punya manazil, ini pun bawa di buruk. Ya Allah Samsi yang bangki lahan, kutrikal Omar, walau lain usah digunakan. Matahari tidak mungkin jadi bulan, ini pun ikut matahari menyelesaikan putaran setahun ke sekawan, bulan per bulan selesai. Nah, bulan tetap gue cepat, gak mungkin sering ini nyelip bulan. Walau lain itu satu guna agar begitu orang mungkin nyelip rino. Berkok haki kotul amri itu rino terus, karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya haki kotul amri rino terus. Sehingga dia itu bumi merdono hijab. Di posisi bumi sedang gak di atas, tapi ya, posisi matahari itu ada terus. Walau lain itu satu guna agar, sebab itu mata bengi gak bisa nyelip rino. Berkok sing haki kotul amri itu rino aneh orang kok bengi. Kulun si falaki asbabun semua tata surya ning orbite masing-masing beda. Terus begitu Tuhan. Cuma sing beda nang Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah itu dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama nang ahli falak falak itu orang alim. Wa ala kulli dhabiri yati na min kulli fajjin amin. Jadi kemekan orang-orang haji itu dari penjajahan min kulli fajjin sangi saben-saben penjajahan amikin kan jeru. Makna dasar amikin artinya jeru, betul aku. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi bulat-bulat, maka istilah itu memang jeru berdubur. Iya betul. Kalau kaya bola berarti istilahnya dubur belajar jeru. Makanya Quran itu konsisten istilah. Walau akhiru wa guna sabi masa kasabuma taro ke ala do. Ya orang istilah geger karena memang dibayangkan kaya bulat-bulat jadi ada jeru amikin posisi ini nyisor, ada posisi geger. Lah kan bumi kan terus karpet kan boten enten istilah jeruk wong setara iki gitu, boten rata. Paham? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan wong itu sampai menjadi sederhana. Pokoke mau coba anu nanya istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik, tapi sampean harus jujur ta. Apa hanya itu yang dibicarakan Quran? Lah itu masalahnya kan itu apa hanya? Apa? Ya termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus hilang. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah, apa orang galim berada di resiko itu kan ilmu sosial yang luar biasa. Intaku menurut alammu, kenapa indah punya alammu, rakamah tak alammu, batar juna, menawam, malar juna. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang galim demi galimnya juga tidak sakit? Sampai anak iai resiko, mergoti musuh. Apa badan narkoba gak di resiko, ngadepi intel, ngadepi kepolisi, kepolisian. Kamu jadi soleh, khawatir apa? Jadi WTS gak penuh khawatir, khawatir air, khawatir gimana. Ini betul, khawatir orang apa ibu? Artinya sama, makanya Quran memberi motivasi sama sahabat, sama orang-orang sholat. Intaku unta alamu nafa indarum ya alamu nakama gak lamun, pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang dolim gak sakit karena dolimnya? Toh kamu punya kelebihan, watar jiu nabi nabuah malah yajin. Kamu punya kelebihan, kesalahan itu berharap ada bekas istighfar atau bekas psikologi. Tapi itu tadi, terus ilmu Quran itu jadi sederhana. Bahwa istighfar nangis itu memang tidak jelek, tapi kok terjadi itu kan lucu gitu kan buatnya adil ya, itu mau itu jenis adil kalau ada ini di luar berapa kita apa ya orang adil adil orang oleh itu adil buatnya angsal jadi harus ngaji Quran ikut dulu visi apa jadi baca Quran secara penis jadi buatan milih sing sak senengnya ya mbak mungkin sampai Pak Ungir lucu. Apa tuh ini nabi baca kita tapi baca turun apa kita imani sebagian tapi sebagian tidak. Ya ibadah lagi nak aman bila eling eling mungkin iman usbu ini mata mu eling osiro kafe ini mata wah itu nggak ada sih. Nikmat yang disebut memiliki dalam kondisi dia itu hamba kaum.
ing dalem nalikane nyejo sapa kaum kaum. Rumute kaum kukure sunung kures. Ayyab sutu ilaikum aidiyam. Ayyab sutu ento jotosno utawa ora iku ana namane jotosno. Sapa kaum? Ayu mitu di sing gawano sapa kaum ilaikum maring sira kabeh. Ayu dhewe ngibrok-brok tangan-tangan iku. Riyu fatiku supaya mateni sapa kaum digung ing sira kabeh. Ini aku yang disebut nama sendiri itu ibu kau yang tunjukkan fakaf wa aidium fakaf wa mengkongkakan sopa Allah aidium yang tangan-tangan ibu fakankum sayang sirot Allah menjadikan tangan mereka tidak jadi membunuh eh wa asomatum sing reksa sopa Allah bumi sirot wa asomatum sing reksa sopa Allah bumi sirot terima sayang berkoro taruh juga ngeresana sopa kan ngarepa sopa kafir di kumpulan sirot wattah sopa ibadahin wa taqwallahu wa lan taqasiru wa la ilaha illallah wa ana ngatasi Allah fa ya tawakkal mung tawakkal sapa mukminun apiro promosi jadi kalau cerita zaman dia itu zaman niku nabi itu gak ada umat namun hitung pulau si muslim namun gak ada hitung pulau umat si muslim manggen bin al-kufar itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan penyiksaan dan sebagainya terus Allah fakah fa'idiyahu Allah ngekang kanari tapi yang perlu diketahui ya dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik ada fisik dalam ngapain terus temen-temen tapi juga ada teknis riil dimana Nabi dinyatakan hijau mereka termasuk darah termasuk ras lama itu kan ada keputusan kekang yang kono ya betul kafir sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi kafir sejarah itu sepakat saat itu Nabi kendali ketika orang kafir harus ngepom, Nabi nyuruh Sayyidina Ali li gue sehingga gue kemul, aku tak hijrah gitu terus Nabi bengong seorang kafir adalah keturunan, tapi Nabi ini hijrah terus ini ditinggal-tinggal artinya mas tetap selalu ada meskipun kafir kesana Allah kita yakin dengan kita dan sebagai momen kita yakin kafir kesana Allah tapi tetap ada ikhtiar fisik jadi itu nyatanya Nabi ini sangat Mekah kan berarti buat tempat kafes di dunia Allah tetap tengok-tengok legal itu tetap kafes sepakat pasti Nabi ya dilih jadi aku marah bumi itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal ya mulanya kalau sering cerita dengan kitab-kitab mengikhtiar kitab-kitab Nabi itu dahulu, nak satu desa itu ada Pak Gebel itu rawleng lagi itu Pak Gebel terdiri jadi tujuan ini mau gempa, orang rawan yang melayu gempa itu tidak jadi sama ada rasa pindah bawa hijau melayu kok malah tapi ketika era Umar, itu jadi tau sejarah era Umar Umar itu di Medina, ada Umar pindah ketika ditanya seorang sahabat Umar kok pindah? Padahal Nabi Dewi yang ada Pak Dugur rawan yang menjawab Umar, Nabi lu minggu dari lah, ilah kau dari saya berlari minggu dari lah, ilah kau dari jika ini misalnya kalau Mustafa malah orang itu jadi kalau ngalih minggu dari lah melarang kok kalau suka dari lah jadi enak kodok-kodok dari aku kan suka sama yang raih sopepe gua wajib rindu sampai kodok aku kalau saya ini bodoh, kudu rindu sampai bodoh gua raih sopong kudu nafiru minggu dari lah kodok dari aku bodoh kudu pelayoni gila kodok dari lah sehingga tinggal melarang kodok dari lah tapi pelayoni minggu dari lah sih sedang suka dan jalan itu saya tidak berdua pelakukan itu jadi istilah nafiru minggu dari lah. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika ono pager blegak mire meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire yo dene ora mukmin mergo meyakini nek wis mire terus selamat. Lha niku sirine ngoten iki lho. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Kowe nganggep apa ora iso ngekek musibah kowe di luar Jogja. Tapi selajine padha-padha kok unsurna apa kowe tetep iman. Jadi kalau harus ngaji kalau ini selagi ini kayak nyebut Allah berarti kayak jadi gimana? Karena Umar disebut begini doa wa nafir rumi kodarilah gila kodarilah berarti kan tetap mungkin terus bagi karena masih nyebut Allah. Iya betul. Iya kan berarti betul masalah begini karena masih nyebut wa nafir rumi kodarilah gila kodarilah. Enak bener sehingga jenis kata sing apal Quran menyangkut mati gimana? Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang maka dia selamat dari mati sebenarnya cara rasional itu
masuk akal, masuk akal umatnya ramal perang. Berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang ya perang. Tapi fakta menunjukkan kadang semua orang perang yang memalah tetap menang. Sementara yang perang menang. Makanya ketika wah ayat nama takut di dirkum mau walaupun di berujib misalnya. Nah jadinya mati masih boleh ngomah di sawah mah. Berkobo ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar, itu berarti tidak imani kekuasaannya Allah yang bisa mati di setiap saat. Kalau buatan sombong, buatan kok kurang kurang mengalir, kurang turun tentang jujur, nopo tentang rembang gamer rian pun, rasa mati itu lagi sama. Turun jujur di terdek, rembang di terdek. Karena apa saja nggak bisa tentang rian nggak ada, terus buatan yang terdek dan yang biasa mau. Karena nak cara ngomong ini itu tadi setiap saat itu Allah bisa ngerti musibah. Setiap saat juga ya Allah bisa ngerti. Itu biar dihil amar semua itu di mana. Alhamdulillah sih mari mau munafik dulu munafik bergumuni sebuti lau atau unama putih dulu mau 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 menurut aku agak dipakai gara-gara perang mati mati lau kanu indana mama tuh nopo bama dulu ini penting jadi sampai apal Quran mungkin nak mengalir ngerti beda sirine itu gara-gara mengusurkan Allah betul mengusurkan jadi dia mau dipakai teori kalau saya di rumah maka ada. Terus Allah duka kulau untung fibu yutikum lah barusan lagi nabi tiba alih mutkot tuwila mago ji. Jadi istilahnya Allah itu elek, ekstrim. Nak wong pe mati, pas bubu oi mati ya langsung gempar pas dulu. Nak ternyata dir mati, istilahnya pengiran ilah mago ji. Iya betul, gantu kulau untung fibu yutikum ya lah barusan lagi nabi tiba alih mutkot tuwila mago ji. Mau gue turunnya ngomar, aku untuk dir mati ya kematian dakar. Ya baru mati asupah mah. Tetap istilahnya, lah baru saya lagi aku tiba alih mutol itu ilah mato di Ibuan turun. Jadi apa caranya juga kok terus ini ngomah barani faktor marai selamat sama mah mati lah, oh sedir mati tetap lah baru saya lagi aku tiba alih mutol itu apa ilah mato di Ibuan. Ya maksudnya kalau ini ngomong biar Mas Romanto nak ngasih dong rikin itu niat ojo gede no jamaah lu dosa gede-gede nanti tapi niat itu kan gue sapal Quran orang artinya itu ibu niat menghubungi konco-konco makanya mulai begini, bapak pulau udah jadi pulau yang ngalim kepengen dulu juga dapat orang sama ini kita gak pun munafik kalau berbalik pulau gak ada pada Quran kita ini sudah munafik artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan kita pun anjal nabile dan mubaro pun ya beber kita pikir tak turun dan ayat-ayatnya buah tapi tahu-tahu ada hukum adat ukuran prestasi dengan apa Quran alatnya mah. Dan itu jadi sementara zaman wali songo lah aku siang ya tombol hati itu motor koran nangrang sama kan ini karena nggak harus diajak tuh lagi tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran saat ini mau gue dibantu untuk yang minimal saya atau nggak itu ada saja yang dia tegur loh ayat karena kalau kita tegur ayatnya itu nanti baru terjadi ida dzikir Allah wa jilat qulubuhum wa idza qulya alaihim ayatun iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita apa Quran kan butuh itu tolong loh jadi masih sidak kitab kan dia hafal kira hafal ayat kursi dungo ate sakoro apa surat tapi itu harus dia hafal Fatihah tapi harus ada tadabbur ya misalnya hafal Yasin sampai tadabbur ayat ini saja itu mesti wali mboten mungkin ora wali asal sampean pegang tenan mungkin mesti jadi wali dan saya yakin misalnya sampai pelajar berkenan wama liyala a'budul ladhi fatarohi wa ilaihi kursa lalu aku ini dunia gak nyembah Allah kalau aku akhirnya balik ini Allah orang itu sadar aku orang ngaram balik ini kumpu orang ngaram balik ini anak orang ngaram balik ini kondi orang malam balik ini pada akhirnya aku mau balik ini Allah lalu aku gak nyembah itu sing fatarohi sing rumah tadi atau wa ilaihi kursa pada akhirnya aku balik ini Allah atau sampai menghayati kutinna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil sholatku, ibadahku, uwebku, matiku, krono sampai mesti wali, karena sampai sadar zaman aku rumono, saya iyono, krono zaman aku uwe, pengirannya semati bedanya, kalau mati ya pengirannya ya mana terselah cari kalau dia tidak umur Tuhan anta muslim dengan Quran, wa'ana awal muslim kalau fakta itu demikian saya mesti tidak sih, terselah cari dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya umur Tuhan, aminah maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Kalau ini ampun cerita
niki kula ngaji tauhid tenan. Mugi sudah jarang ngalim sing ngene kok tauhid. Manusa berpikir mesti pada level dua. Jadi ngene tenan kok itu. Mesti pada level jadi makdur muni iso mangan iso mangan iso jotos iso jotos. Mergo saiki makdur iki jenenge iso makdur jenenge Mustofa iso. Gus nyatane kula pemangan yo mangan, ape jotos yo jotos, ape mlaku yo mlaku. Mergo makdur jenenge Mustofa iso. Tapi zaman kira ono kok saiki ono sing arep kok ono. Iya, Bu. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kira ono kok kowe ngarepno ono. Iya, Bu. Berarti ku nunjukno nek kita ndak siapa-siapa. Mergo dari ndak ada kita ndak punya karep, nyatane dadi ono ora krono karep kok gitu. Mulai ketika Mu'tazilah berpendapat, kamu lo menciptakan ikhtiar dewe, nyatane pe mangan-mangan pe. Ngombe ya, ngombe. Dari alis, nah itu aku orang saiki kaya sama zaman kira ono, kok kaya saiki ono, kaya disek ngarep noron, ono disek ngarep noron, betul-betul mau lah lagi ini terang lagi, nah sholat iya harus lagi, lagi teori ini Quran ini ngonton Quran nak ngiling nom, lah alis sunnah walian berlebihan, pepeh kabe kersane Allah maksiat lah kabe kersane Allah, jotos wong kersane Allah, kelirapi itu menik kersane Allah tapi dalam rangka membela diri, saja nih Allah sendiri ini Quran gak berlebihan begitu, jalan rangka kon ngiling-ngiling nak kersane Allah terutama dari segi pernah gak ada jadi misalnya bapak tuh melakukan mengkopi dalam kartu nopo. Hal kata misalnya kilo nagari lamnya pun seal. Udu sangat ker. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan bahas mosok usmati jadi tulang berulang bahasa tani mana. Iku bayang non itu lebih gampang. Mereka sampean nggak berpikir aku tahu rawon nowe iso jadi. Komennya saya kira soal nono materi ini rupanya jadi. Kue mungkin jadi om. Itu yang disebut Allah bahwa tadi ya ke ulkota sumai idu bahwa ahwanu ngawiti wa isu kemana balai bahwa di balai no ahwanu takut paham gitu jadi berpikir tentang Allah saja ini umpama ini wa kura balai umpama Quran diterang ora istighfar toh ini orang Islam pinter kabeh ya karena dalamnya Quran itu sangat rasional ya kasus soal sing kula terang no ketika musuh itu janggal mosok ono bahas mau wis dadi tulang dulu kok apa badhe nopo kok kolak utamu kok berwarna taku bahas iki gampang ono baru nggih ono DNA-ne ono sisa-sisa materiale lan aku sangka ora ono dadi ono minal agam minal wujud malah luwe ekstrim tapi logika logika Quran iku wis ora tumancep ning wong Islam mergo wis rapat umpama apa ora ora karep tapi mau bawa mikir setoran bapak tuh olah buka kok berubah kok ibu dia lagi jotos gurune sekarang aja gak ngerti nanti kan terus di rotul ini sudah ada itu ya mau bawa apa? Setoran nah yang cah kitab lu sibuk ngurus mungkin maaf di bangkor jadi cah kitab ya lu sesak lu gak pula lu nanti ngaji kitab mau muhimatun titimatun yang mungkin yang pojok-pojok lu itu mau cek Quran apa? Apa? Quran wadah mungkin yang pojok-pojok itu lah jadi lempit-lempit takbir yang aneh-aneh Quran ayat terkenal yang rapah kalau di bawah yang alis di sini ambil pulau ke sini raka rambut jadi nanti pulau kisau itu itu orang ngarang di suara kalau tak sapa hati lalu ini kisah nyata ya mbak ini lami lami ngaji di Mekah takut pulang ya ini pulau cerita wanda takbir ini gue sering mikir ketemu nabi ya nak sering ambil di pantas saya nggak pernah tahu orang tidak enak di pantas saya aku lagi buat iya sampai ngerasa kalah ya aku terus sampai mulai beda ya kalau lebih kan beli bisa anak muda gitu lo kok bukan beli apa tapi ya kalau kan biasa nggak bisa ini biasa orang tuh nanti kalau nggak awam gitu saya enak tuh tapi itu kayak sentuh suara kan rata sapati ini cerita ini penyakit penyakit bersama gitu. Tapi ampun ampun dalam melas sama juga sealim cara dalam melas malah wong alim kitab itu rata-rata salah gitu. Dia itu mengenai satu lapak karena nahwunya sementara Quran itu kadang nggak pakai standar itu sehingga dia kiranya masih begitu padahal Quran nggak pakai lapak itu gitu. Itu yang jelas kesalahan umumnya makanya sering bilang jangan agak-agak baca kitab dia tetap dinan kau iman kita tak ibrul karena dia kiranya yang lepas standar memang kiaman, bukan kiaman dan lelah Quran itu dinan kiaman, ini kata Ibrahim Mahani itu selalu begitu jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan ya mulai ini juga sampai dan benar-benar yang ngapal Quran ya roh, yang kitab ya roh
sampean kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan kira kita gitu betul. Sampean Jalalain mesti harokat. Oke, jadi Jalalain ini mesti harokat. Pokoknya semua Jalalain di Beirut itu tidak harokat. Quran ini. Dan sering buatin sami kan ya ke Quran jenengan gitu. Sering sami betul. Sering buatin kan. Itu sirinya apa? Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu kiroannya juga sih. Jadi kiroai Asim menewati khabar, jadi kiroah masyhur, kiroah paling populer. Tapi kadang secara nakuya nggak bisa dibilang. Imam Asim aneh rakaruan, Pak Ida itu aneh. Mau ulama liyo bingung. Imam Asim misalnya ngerti, gawe Pak Ida Imala. Jadi kalau setengah ini Nabi Muhammad saat itu, Imala itu sebetulnya tarifnya kan sederhana. Agrono Alif, Sausi, Kono, Sidiri, Kono, Pasal, Imala. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kados kiroah manapun ini biasa buat bukti walaupun tidak saja mau ada akhirat buka ama boleh karena kaidahnya kalau ada alif dulu itu fathah berlima. Imam Asim ngakui kaidah itu tapi hanya ngakui ada di malah di majelisnya. Gua musnah arokate yo podo model modelnya podo tetap raih malah. Lalu, berarti Imam Asim juga selera. Jadi orang umum tak kira alia wis standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya bebas mawon buat bukti walaupun tidak saja, karena memang secara kaidah boleh imam masih murah, mau majrihat dong musaham pun buatan menyakut alaihi ini buatan, aku abis Quran juga alaihi tapi ada situ alaihi buah mau belok nanti mati atau perang alasan nih maksud sama belok, karena takdim pada lapat Allah pernah cuaca alaihi terus gak takdim tapi itu, ya harus itu ada itu lapat sufriyan gitu tuh. Lapat sufriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sufriyan kecuali ini benar juz walulah itu sifriyah. Jadi ini fattakot umum lho sifriyah hatta ansawkum liani diwata sifriyah liat takhilah ba'dukum ba'dukum ba'dun sifriyah. Makanya jari ulama-ulama si alinaku koro'a asim fi hadil ayat kagak wakor rabi wiri kagak jadi lapat ya pun dan Imam Asim di selirang itu sama agak mengalim raro karena aku lho ngerti sama ada senang mana setorannya pokoknya itu mau sikriya, 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 orang-orang Imam Asim, selera itu. Dan ini juga ada efek tentang kita. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Ini aku salah. Nanti kalau ngomongin, sama ada rata apa aja yang bersama. Terus jadi kalau aku sering ngerti, oh enggak apa loh, wah itu liku yu mazat ni mazat ni kuala awalnya, berikut ini hafalan ini kuali, nanti tua gini cek. Dan ini geran es kuali, tapi kita semua kuali. Jadi panjang itu mujizat Al-Qur'an. Kalau nanti diceritakan ini Bapak Kiai Dulyadi Pekalongan masuk Kiai Alim di Al-Qur'an. Saking mantep elanya itu gambar ini. Aku mau Qur'an dalam blog terus kok salah orang ayat ketok tangan. Sang, mau nanya kan panjang ini Bapak. Ya Ibu, mau saking sombong ini mau bareng subuh mau coba tinggi udah sang rosno. Jadi yang Qur'an itu mujizat. Blok. Enggak mau coba tinggi udah sang rosno. Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki jek dingentikani sanu kru kapala tansa illa masyaallah. Ora wis nabi sing Quran iki jek dikilani pengiran. Ya tak wasa ora mati ora lali tapi jek ana illa masyaallah. Kulo gadah cerita kan. Bapak kulo niku mulai ali tambah Quran. Niku Kristen Bloso. Niku kulo cerita mesti jadi. Kristen Bloso wak diangi alim tafsir ning kali tas. Beliau tuh saking ingin nyapal Quran sering ke rumah saya minta ijazah bapak sebab Hei, si kulo nang kenapa rong jus wis terus nang wis. Yus kiye yo sakut. Dadi nek ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong jus wis macet. Sik ina langitan iki. Ki langitan jeneng sing alim jeneng Abdul. Keluargane Bapak Ki, Pak Ki, Bapak Ki saya dai poros langit. Langit kalau porosé bumi kan sore kan. Aduh, gimana dan buat sakit. Ya kan itu Quran itu udah bisa di logika pakai teori wong kitab. Kalau nggak cari gitu dan karat yang tiang alim tafsir jadi jasa kulo terus bis kue apal Quran. Aku sekian bujuan tuh kiro kiro kenapa al Quran barang gak gelem Quran deh kue. Akhirnya saya takut ya kulo kenapa saat saya ekstrim itu memang Quran itu bener lah gelem dia orang kita. Kulo nggak mau Quran, kulo nggak mau jadi Quran. Cuma aja mau dia orang kita. Buatin minat. Mungkin memang punya kekurang ajaran jadi wah aku sampai detail kita di anak patang jus ini wih, iya, halamannya orang corek anak itu karena takbir yang anak itu dicorek iji di tani ayat Quran yang jelas menyangkut akidah, ini apa?
asing. Dan itu fakta betul. Dan kalau orang rasanya di jungkali kita, jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat yang jelas-jelas nyakut dengan sedikit betul. Iku asing. Padahal jelas-jelas orang tak baru kalau dia jadi tubuh wala kisah berviral di kolak mau tahu kaya tak yuk liap. Wah, hidup mati liap gue, aku mariku masan. Sehingga apa yang terjadi ini pulau cerita sebuah tiang kecil orang rawusan pulau cerita dari yang pulau niat dari yang pulau itu ilal islah kamas tata. Sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kita, misalkan orang Mustafa Rukun, setiap kali wong kita untuk musibah.